Oke, kita akan memprogram Arduino Nano dengan software Arduino. Yang pertama kita masukkan dahulu dua library untuk LCD OLED-nya. Klik Sketch, lalu pilih Include Library, pilih Adzip Library. Library LCD OLED ini ada dua, silakan download pada link di deskripsi video ini. Satu, ada Fruit SSD 1306, lalu klik Open. Library telah ditambahkan. Kita tambahkan lagi library LCD OLED yang kedua. Pilih Adzip Library. Lalu yang kedua adalah ada Fruit GFX. Klik Open. Library yang kedua telah ditambahkan. Setelah library terpasang, selanjutnya yang diperlukan adalah sketch. Klik File, lalu klik Open. Sketch-nya juga bisa kalian download di deskripsi video ini. Buka sketch yang telah di-download. Lalu klik Open. Perhatikan pada bagian sketch ini, angka 8 dan 9 ini adalah pin Arduino yang dihubungkan ke pin trigger dan echo pada modul ultrasonic. 7 adalah pin Arduino yang dihubungkan ke pin LED.
Dan yang harus kalian perhatikan adalah angka 13 ini. Ini adalah jarak deteksi. 13 ini maksudnya adalah 13 cm. Jika jarak deteksi di bawah 13 cm, maka LED merah akan nyala dan jumlah deteksi akan ditampilkan ke layar LCD. Kalian bisa menggantinya dengan jarak yang kalian inginkan, dari 2 cm sampai dengan 200 cm. Dan delay 1500 ini adalah jeda 1,5 detik setelah objek terdeteksi. Kalian bisa mengganti dan mencobanya sendiri. Tulisan count ini boleh kalian ganti dengan teks apa saja. Kemudian text size adalah ukuran teks. Display ini untuk menampilkan teks. Jika ini dihapus, maka LCD tidak akan menampilkan teks lagi. Pastikan boardnya adalah Arduino Nano. Klik upload. Done uploading. Oke, sekarang kita coba. Ketika objek terdeteksi, maka LED akan nyala dan LCD akan menampilkan angka 1 dan menambahkan 1 jika ada objek yang terdeteksi lagi. 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika jarak deteksinya terlalu dekat, boleh kalian ganti pada sketch yang tadi. Tekan tombol reset untuk mengulanginya dari nol. Yes.